Halo guys, selamat sore guys. Jumpa lagi dengan Mas Ajis dan kawan-kawan. Nah, hari ini ada bocil lagi main bermain. Musimnya kartu apa? Kartu terbang. Oh, kartu Naruto. Kartu terbang ya? Iya, kartunya terbang. Diapain itu? Kartu. Hah? 100 piro. Masa? 100. 100 siji. Ya. Wah. Itu pakai uang enggak? Enggak, Om. Kartu. Kartu. Misalnya kan kartu 10 kok. Misalnya ya 10 nanti kalau menang. Oh, ada tulisan angka gitu ta. Mana kartunya sih? Iya. Beli berapa itu kartunya? Kartun seperti apa? Ada tulisannya tuh ini. Kartun Naruto. Kok, cara mainnya gimana ini? Cara mainnya gimana? Gayang ini loh apa ini? Apa aja ini? Oh. Yang mana ya? Kok satu tok, gak dua? Taruhan berapa kertas ini ya, kartu ya? Iya. Ya siapa tuh yang menang? Kak Om, seri Om. Oh seri, kosong-kosong. Kok pakai ocel-ocel itu gimana maksudnya? Loh, kurang situ aja nih. Lagi musim lah sekarang. Permainan kartu terbang alias kartu ocul. Kita lihat ya, Mas Arifin lagi nerbangin kartunya ini. Kira-kira siapa yang menang? Cedet. Oh, jadi gacuannya harus anu ya, menang ya. Kayak warna putih nggak menang? Kalah. Banyak koleksinya itu, banyak koleksinya. Belum tidur. Itu mainannya apa itu kok? Oh, dihitung dah. Nama permainan apa nih? Kartu apa ini? Kartu apa namanya ini? Mas Rino, kartu apa Mas Rino? Oh, kartu Naruto. Gitu dah. Adul pakai kartu Adul. Ada suaranya guys. Ada teriakan suaranya yang bikin heboh. Permainan anak kampung guys, kartu Naruto. Loh. Trap. Loh.
Sawang naik aja sih lo, cuy. Tontes. Lo karo 30 itu tadi guys, permainan yang lagi musim sekarang ini kartu Naruto terbang ya, dengan cara dilempar, nanti siapa yang kabarnya nampil di permukaan tanah itu yang benar. Kalau gambar yang enggak nampil alias putih, berarti itu kalah. Nanti ada taruhannya berapa kartu yang akan dikasihkan gitu. Kalau taruhannya kartunya 15 ya akan nanti dikasihkan 15 kartu gitu. Kalau dulu kan diucut kayak main-main game yang lain ya guys ya. Sekarang di lempar atau diterbangin sampai turun ke bawah gitu. Oke teman-teman, nah itu tadi ya permainan yang lagi musim per beberapa minggu hari ini ya di Kampung Jojoran. Buat teman-teman di sana lagi musim apa nih, apa sama seperti di Kampung Jojoran, Mas Rino Wengi dan kawan-kawan bermain kartu Naruto. Yuk tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena seru ya kalau satu sama lain mengabarkan lomba atau lagi musim apa nih permainan di kampung masing-masing. Kadang lagi musimnya kartu Naruto kawan. Oke, semangat plus. Besok tahun depan, minggu depan, bulan depan musim apa ya, beda-beda ya teman-teman. Nggak tahu nih siapa yang awal mula mencetuskan apa musim kartu Naruto ini.